dari Gunung Telomoyo mau lewat. Meskipun jalanan sepi, kita harus bisa mengendalikan kecepatannya. Musim hujan seperti ini akan membuat jalan menjadi lebih licin dari biasanya. Salah-salah, kita bisa nyungsep ke selokan nanti. Duh, keasikan bermain. Jadi lupa deh sama titipan nenek. Beliau minta dicarikan batang sereh untuk memberantas hama di kebun jambu miliknya. Yo, main lu aku yong, gula sereh yo. Gak bang. Awas lah, rahasia aku tak ada nih. Yo. Parkir di sini saja. Aman kok. Sepertinya kebun sereh nenek dekat sini. Gak salah lagi. Ini tanaman sereh yang kumaksud. Lo, mau jambu. Maknya enggak salah pun. Ini. Nyah, ini. Teman, sereh merupakan tanaman yang cukup dikenal dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya, ibu selalu menggunakannya untuk bumbu masak di dapur. Untuk membedakan batang sereh atau bukan, kita cukup mencium aromanya saja. Sebab di dalam batangnya mengandung minyak atsiri yang mempunyai bau khas. Yang kita butuhkan adalah batang serehnya. Jadi kita harus potong sampai pangkal ya. Tenang wae, engko sing gawe ke mbahku. Carane nek gawe piye? Bubung kok dicampur nanggon sabun, dileletke nanggon pite sing ana penyakite. Ayo cah, saiki diglumbokke engko lek ditaleni. Yo. Selain sebagai bumbu masak di dapur, sebagian petani di sini menggunakan sereh sebagai anti hama alami. Sekarang saatnya bagi tugas. Nenek dan Huda bertugas memotong daun dari batangnya. Supaya kandungan minyak atsiri dalam batang mudah keluar, setiap batang harus dimemarkan dengan cara dipukul-pukul seperti yang kulakukan bersama Hikam ini.